Ras mejuah-juah. Apa kabar Bapak Ibu semua petani dimanapun berada? Hari ini lagi kita lihat kondisi bawang merah Padang ya. Udah namanya Padang, di tepian Danau Toba tepatnya di Tongging, lagi ngisi air ngairi nih. Air ngairi tuh ada yang nyemprot. Nah, nanamnya di batu-batu kayak gini nih. Nih. Nih berkah. Semoga berkah semua. Oke. Kita lihat dulu ke sana airnya. Coba kita cek-cek dulu kondisi bawangnya. Bawangnya aman. Ya nih. Bebas dari ulat. Menggunakan Payegu 200 SC dan Ambition. Jadi anakan bawang juga lebih banyak nih. Coba dilihat ya. Nah, coba kita lihat bawang yang sudah besar di sana. Tuh, bawang ini. Bawang merah ini umurnya cukup pendek ya. Sekitar 70 hari udah bisa panen. Nah ini cuman kalau misalnya bawang batu hijau packing itu bisa 3 bulan. Nah bisa dilihat tuh bawang ya, udah mulai ada sejenis Alternaria. Jadi tinggal kita kasih Lunasmat atau Natipu ya. Kita lihat banyak bawangnya. Ini bawangnya Bapak Ibu. Tadi kita pakai sprinter untuk nyiramnya. Bisa lihat Bapak Ibu. Banyak nih. Sudah mulai ada tanda-tanda umbi ya. Tuh Bapak Ibu. Ya, udah mulai ada tanda-tanda umbi. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin sudah sekitar 55 harian Bapak Ibu bawangnya ini. Ini kita ada di Tongging ya. Tongging salah satu desa di Kecamatan Merek, Kabupaten Garut, Sumatera Utara. Ini semua bawang. Mangga Tongging juga terkenal Bapak Ibu. Sana itu jalan naik ke Merek ya. Itu. Ya, Bapak Ibu, ini bukit semua. Tuh. Nanamnya juga di atas batu-batu seperti itu Bapak Ibu ya. Itulah luar biasanya pertanian di Indonesia ini. Nah, oke, Bapak Ibu, jangan lupa ya. Kenapa harus disiram? Karena bawang butuh banyak air, Bapak Ibu. Ya, dia jangan sampai kekeringan. Nah, tapi juga jangan terlalu lembab, Bapak Ibu ya. Makanya hari ini kita lagi penyiraman bawang nih. Biar dia tetap normal pertumbuhannya. Oke. Bapak Ibu, itu saja mungkin video kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju-maju Horas, sampai jumpa.